Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? Bersama saya Faizul Ikhwan dalam segmen Business Ideo. Kali ini saya akan berkongsi dengan anda cara-cara untuk mengatasi gugup. Dan kaedah ini tuan-tuan sesuai bagi penceramah-penceramah baru. Seperti mana yang anda sedia maklum, penceramah-penceramah yang baru masuk dalam bidang ini menghadapi simptom-simptom ini. Dan simptom-simptom ini telah saya sentuh di siri 1. Dan sekarang saya nak sentuh lagi. Untuk untuk anda, siri ini saya panggil siri gugup bin nervous. Anda di luar sana, untuk siri 1 saya telah kongsikan perkara, anda kena ada 3 perkara untuk mengatasi gugup dan nervous ini. Nombor 1, be ready. Dalam bab be ready ini, anda kena kenal tentang audien anda. Kita dah bincang banyak dah daripada siri 1. Untuk siri 2 pula, saya nak perkenalkan anda satu lagi. Apa dia? Rupa-rupanya untuk mengatasi gugup, kita kena pasti perkara ini, iaitu material yang kita nak gunakan. Untuk anda, material ini penting sangat. Kenapa? Sebab kadang-kadang material akan membuatkan kita pun gugup juga. Tapi bila sebut material, bab mana yang anda kena hati-hati? Yang ini saya nak kongsi anda. Banyak penceramah-penceramah baru sekarang melakukan kesilapan. Di mana kesilapan itu? Yang ni yang saya nak kongsi dengan anda. Kesilapan pertama, mereka menyediakan nota-nota yang penuh dengan teks. Yang ni adalah sesuatu yang tak patut. Kalau dalam konteks rasa ceramah muka, dia jatuh haram. Gurau-gurau je eh. Maksud haram apa dia? Kita tak boleh guna nota macam ni yang penuh dengan teks. Ini dah berapa buku dah. Untuk mengendalikan sesi-sesi ceramah, kita kena sediakan nota yang berbentuk begini. Dia panggil workbook. Bila sebut workbook, dia bukan dengan perkataan. Dia datang dengan macam-macam. Contoh-contoh, saya nak sediakan untuk anda eh. Okey, di bahagian depan ni, anda boleh nampak kalau kursus dia 4 hari, maka anda siapkan 4 hari dan mereka isi sendiri input dalam ini. Dan apabila mereka mula start belajar, okey, semua apa yang mereka lihat akan jawapan-jawapan tersebut akan mereka isikan sendiri dalam ini. Yang inilah yang saya katakan nota ataupun material yang paling penting dalam mana-mana ceramah. Saya pernah pergi kursus bertaraf dunia, beginilah cara mereka handle. Tapi di Malaysia pelik sikit kan, orang pakai tulisan sebagai nota. Yang tu dah jadi macam buku dah. So, boleh baca je, tak perlu dengar anda bercakap. Okay? So, anda di luar sana, apa khabar semua? Alhamdulillah, anda bersama dengan saya, Faizul Ikhwan, daripada Rahsia Ceramah Memukau. Kami telah melatih hampir 2,000 orang di seluruh Malaysia dan hampir 150,000 orang dalam pelbagai topik di seluruh Malaysia dengan pelbagai organisasi. Hari ini kami nak kongsi dengan anda pengalaman 20 tahun kami dalam menghadapi keadaan gugup. Sesi ini khas untuk penceramah-penceramah baru semua. Okey, balik pada nota saya. Nota mesti rupa dia macam ni. Di mana mereka akan isi. Dan apabila mereka isi, mereka sendiri akan lebih memahami sebenarnya pembelajaran mereka. Yang ni satu perkara. Okey, dan ini nota yang disifatkan sebagai interaktif. Interaktif. Dan kalau boleh, kan, cuba buat nota-nota yang begini. Ini nombor satu. Yang seterusnya adalah tentang props. Hari ni kalau kita perhatikan di luar sana, banyak penceramah-penceramah dia bawa props, kan? Dan props ni macam-macam guna dia lah. Kalau ini, dia panggil attention getter. Okey, apa yang anda kena tahu tentang props? Okey, sebenarnya props ni saya boleh cerita lagi panjang. Nanti insyaAllah kita akan kupas dalam siri-siri yang akan datang. Saya akan bawa semua prop-prop saya dan saya akan tunjuk prop ini guna untuk apa, prop ini guna untuk apa, prop ini guna untuk apa, supaya anda tahu apa gunaan prop. Saya ada satu guru saya yang bawa lebih kurang 10 beg prop saja. Bila saya tanya, kenapa you bawa 10 beg? Dia kata ada gunanya. Sebab apa? Adult, a baby with the big body, kata dia. Okay? Mereka suka tengok prop-prop ni. Dan yang paling best apa? Kadang-kadang prop ini akan mengundang tanda tanya kepada mereka. Dia nak buat apa tu eh? Ni dia nak buat apa eh? Ini dia mesti nak buat tu. And this is good. This is good. Cantik kan? Okay, cantik. Tapi apa yang anda kena tahu tentang props ni? Okay. Nombor satu eh. Dalam konteks gugup bin nervous, semua prop mesti berada di depan kita. Jangan letak di tepi, di belakang. Kenapa? Bila kita nampak prop kita, kan, kita akan lebih confident. Sebab kita tahu bila nak gunakan props. Okay. So,
terima kasih apa ni bersama dengan saya dalam segmen Gugup Bin Network dalam kategori Business Idea. InsyaAllah kita akan sentuh bahagian ketiga, iaitu Be Ready. Audience kita dah sentuh, material kita sentuh. Apa ni? Tunggu saya, InsyaAllah saya kongsi sikit-sikit. Moga-moga benda ni boleh bermanfaat. Jangan lupa klik like and share. Share kepada kawan-kawan kita di luar sana yang bercadang untuk menjadi penceramah, okay? Yang kadang-kadang mereka ada juga ketua jabatan, mereka ada ketua-ketua seminar-seminar tu, so mereka boleh dapat banyak manfaat. Okay, terima kasih bersama dengan saya kembali. InsyaAllah besok pagi lagi kita akan kupas lagi perkara-perkara yang baru lagi untuk anda. Moga-moga pencerahan ini boleh membuatkan anda lebih semangat dan terus menjadi seorang penceramah yang kredibel di mata orang. Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi.